Selamat datang di channel YouTube Dian Bodykit. Nah, kali ini kita kedatangan mobil Toyota Alphard dan ini tipe G, mobil baru banget dari dealer dan interiornya masih masih wangi-wangi aroma barunya guys. Nah, jadi mobil ini akan kita melakukan pemasangan ya sedikit pemanis khususnya untuk di bagian eksterior, apalagi kalau bukan body kit. Nah, jadi teman-teman bisa melihat kalau mobil standar ini seperti apa dan kalau setelah kita melakukan pemasangan body kit itu hasilnya seperti apa. Simak video kami dan jangan lupa di subscribe dan juga di klik tombol like terlebih dahulu guys. Oke guys, karena ini merupakan model add-on, jadi pemasangannya cukup simpel nih guys. Dan juga ini plug and play loh guys. Dan untuk masalah pemasangan, kalian tidak perlu khawatir guys. Karena bengkel kami ditangani oleh tenaga yang ahli dan juga profesional. Lalu kalau hasilnya tidak rapi, tenang, kami akan berikan garansi. Hasil yang dimana setelah kita melakukan pemasangan, gimana hasilnya? Yang pasti mobil tidak pasaran dan kedua mobil ini pun juga benar-benar enak dipandang ketimbang versi standarnya. Jelas yang namanya melakukan modifikasi itu pasti adalah perubahannya lumayan cukup banyak. Kalau teman-teman yang kelihatannya ini modelnya kelihatan simple, nah nggak usah ragu-ragu, kalian bisa ada pilihan yang lain. Pilihannya apa? Kita memiliki versi keluaran Jepang yang dimana kalau untuk versi Alphard seperti ini cukup kita ganti bumper depan dan juga bumper belakang hingga kita melakukan pemasangan body kit. Itu juga banyak banget kita melakukan pengerjaannya. Nanti teman-teman bisa lihat link yang ada di atas, bisa diklik. Nah, itu kita akan memberikan hasil yang pernah kita melakukan penggarapannya. So, tunggu apa lagi? Langsung cepetan booking sebelum barang kita kehabisan. Tapi tenang aja, di bengkel kita semua khususnya untuk kelas mobil Alphard dan juga Vellfire kita selalu ada untuk kalian semua. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton di video kami kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like juga, dan di share ke teman-teman kalian. Salam otomotif. Body kit ini kita menggunakan produk dari modelista Jepang nih guys, yang dimana pada bagian depan ini memiliki ornamen krom yang melintang sehingga kemewahannya akan mewarnai pada bagian depan. Dan untuk dipakai harian kalian tidak perlu khawatir karena ini hanya turun sejauh 3 cm. Jadi untuk dipakai harian pun ini masih aman guys dan tidak perlu takut jika terlalu ceper ataupun rendah. Bagian samping setelah melakukan pemasangan ini udah jadi lebih elegan lagi guys, karena terdapat bagian krom dari pintu depan sampai pintu tengah
wah pastinya ini bikin tambah mewah. Modelista juga mendesain tampilan bumper belakangnya untuk terlihat simple namun tetap berkelas nih guys. Karena pada bagian bumper belakangnya dipadukan dengan chrome di bagian kanan dan juga kiri guys.